بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنامن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدفإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيميسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون الله سبحانه وتعالى برفرمان تحكت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Mereka akan bertanya engkau, wahai Muhammad, anil khamri, mengenai arak, tentang arak, wal maisir dan judi. Mereka akan tanya tentang hukum minum arak dan judi. Dia kata, al-ayata, mana tamimil ayah, sempurnakan ayah. Nazalat turun ia, al-ayah. Dia kata, al-ayatu nazalat, ayat itu nazalat, turun ia ayat, fi Umar bin Khattab, pada Umar bin Khattab, wa Mu'adh bin Jabal, dan Mu'adh bin Jabal, وَجَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ dan satu jemaah daripada orang Ansar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu jumpa lepas tu pula faqalu, maka mereka itu berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, aftina fatwakallah. Itu mana aftina, mana fatwakallah fil khamri wal maisir. Hukumkanlah pada kami ini fil khamri, pada masalah arak wal maisir dan judi. Fa innahuma, maka sungguhnya kedua, mudhibani lil akli, kedua saat itu menghilangkan akal. Dah menghilangkan akal, muslibani lil mal, dan mereka ni muslibani lil mal, iaitu menghabiskan harta. Arak dan judi itu menghabiskan harta. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan hadhil ayata, ini ayat. Wa aslu al khamri fil lughati, dan asa arak pada lughah tu as-satru, ialah tudung, wa taghtiyatu satru, sitir, mana suka, wa taghtiyah tudung, wa summiyal khamru khamra, dinamakan arak tu arak, li annaha, kerana ia tukhamirul akla, apa man tukhamirul akla, ay tukhalituh, mana mencapur aduk akan akal, capur ke akal. Jadi akal tak cuci lah, capur dengan mabuk. Wa qila, kata kili annaha agak tasturuh, menudungkannya, wa tughti,
dan tudungkannya juga. Wa jumlatul qaul fi tahrimil khamr, dan kesimpulan kata pada mengharamkan agak, annallaha azza wa jalla wasatuha turunkan, Tuhan turun kepada agak ni arba'a ayatin, turun 4 ayat. Nazala bi Makkata, turun pada Mekah saat itu. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara, daripada buah kurma, tamak, buah inap, mereka jadikan daripadanya sakara, benda mabuk. Fakana al-muslimun, maka adalah orang Islam, yashrabunaha, orang Islam minum agak fi awalil Islam, pada awal Islam. Wahia lahum halalun, dan ia bagi mereka itu halal, halal. Thumma nazala, kemudian turun ia pula bil Madinati, di Madinah pula turun. Fi jawabi Umar wa Mu'adz, pada jawab Sayyidina Umar dan Mu'adz, turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri, tanya mereka itu akan engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima, kata oleh wahai Muhammad, fihima pada kedua arak judi, ithmun kabir, iaitu dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat kepada orang, boleh jual. Tu fatarakaha, berkata turun ayat ni tu, fatarakaha kaumun, maka tinggalkannya akan agak saat itu kaumun, oleh segulung orang pada ketika tu, likaulihi, kerana Tuhan firman kul fihima ithmun kabir, kerana ada pada agak judi ithmun kabir, dosa besar. Wasyaribaha kaumun, dan minumkannya pula oleh kaumun, oleh orang lain pula, ada orang minum lagi. Wa manafi'u linnas, dimana wasyaribaha kaumun likaulihi, ya jadi tu hasbuk kewayas, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi duk pahal kata tak apa lagi muga-muga. Dia saat itu dosa besar sungguh, tapi Tuhan kata ada manfaat. Bila Tuhan kata ada manfaat, minum dululah. Dah duk minum lagi. Thumma kemudian inna Abdurrahman bin Aufin, kemudian Abdurrahman bin Auf, lahana tu sana'a ta'aman, Abdurrahman ni sana'a ta'aman buat makan. Wada'a ilaihi nasan, dia pun jepuk kepadanya orang ramai, jepuk orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jepuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'at'amahum, maka Abdurrahman bin Auf pun memberi minum kepada mereka. Wasaqahumul khamra, dan tua agak. Wa hadarat salatul maghribi, tiba-tiba siapa ngorek tu makan jamu, makan apa semua, siapa waktu ngorek. Faqaddamu ahadahum liyusalli bihim, maka pakak Allah lah weh tolak salah seorang di antara mereka, liyusalli bihim, supaya semaya dengan mereka. Faqara'a, maka baca ia hak jadi tu imej sini, kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, jadi kutu. Kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma, mana aku semua ma ta'budun, bagai hak kamu semua. Jadi hak sungguhnya, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, baca sini tu bihadfi harf la ila akhir surah, dengan hazah la hingga sampai akhir surah, bukan kata baca sekadar hazah billah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, jadi a'budu ma ta'budun, wala antum, jadi wa antum ta'abiduna ma a'bud, wala ana, tak ada la pula wa ana, jadi gitu tukar buatlah habis. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun
baru turun ayat hak yang akhir putuskan hukum. Tuhan kata la taqrabus salah, jangan kamu dekatkan semayak. Wa antum sukara, sedang kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengetahui ma taqulun, apa yang kamu duk berkata. Jadi nak wayak ke apa sini? Dalam Islam ni orang panggil dia ada tiga dalam ikut tarikh tasyri'. Dah kalau orang ngaji tarikh tasyri', mana sejarah syariatkan hukum Tuhan. Bukan kata Tuhan waktu turun hantu stokol dah. Nah, ya kokoh turun sini. Sebab tu dalam masalah tarikh tasyri' sana itu dasar-dasar asas-asas dalam masalah perintah Allah Subhanahu wa taala pertamanya iaitu at-tadarruj. At-tadarruj sana itu iaitu kokoh turun selus-selus. So itu. Nah, yang keduanya adamul haraj, tidak menyempitkan. Jangan sempit, jangan susah. Yang ketiganya taklilut takalif, mana kurangkan suruh. Jangan suruh perintah banyak dok orang tak agak nak buat. Kita duduk kampung misal, stawak go tu, stawak go ni semua bangkap belako. Staf lawa demo. Nah. Sebab itulah kau masa di Mekah sana itu turun ayat agak, tapi tu ayat kata mereka itu jadikan agak saat itu bagai mabuk. Nah, lepas tu pula Serina Siti Aisyah radhiyallahu anha ya kata kalau turunlah di Mekah saat itu ayat tu zina contohnya, ayat agak misalnya. Nah, saya mereka itu kata kami tak setinggal. Nah, tapi bila di Mekah tu panggil untuk nak mengukuhkan akidah dulu, mari faham akidah dulu, pahawi serah dengan agama dulu. Bila serah dengan agama siap, lepas datulah turun ayat hukum-hukum. Sebab tu ayat hak turun ya ayuhan nas biasa turun di Mekah. Kalau ya ayyuhallazina amanu turun di Madinah. Lepas tu pula cara Tuhan nak perintah semua saat itu bukan secara kasar dak. Satunya tadarruj, turun asu-asu. Supaya agak nak mengharamkan agak ada 4 marhalah. 4 terik turun ayat tentang masalah agak. Mula-mula sekali ayat tentang masalah agak. Nah, ada wa ismuhuma akbar. Nah, apa ni wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Benar-benar lagu tu dulu. Mula-mula saat ini iaitu ayat tentang masalah Tuhan sebut min thamaratin nakhil, dan di antara buah-buah tama kurma saat ini juga wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran. Nah, lepas tu baru turun lepas pada tunya. Nah, iaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka itu tanya. Nah, tanya arak dan judi lah mana. Kul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin nas. Berkata kali akhir tu bila baca Quran gapo saat itu salah. Nah, bila baca Quran salah saat itu, maka pada ketika itulah turun putus hukum. Sebut ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Nah, lepas tu turun pula selepas pada tu pula, bukan turun sekat tu. Nah, wa yas'alu ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Turun ayat tu hak akhir sekali, maka putus bih talih dahlah. Tu maknanya apa ni, turun ayat dia kata sininya tak boleh semaya. Nah, fa harramallahu sukra, maka Tuhan mengharamkan mabuk. Fi awqatis salawat, pada ketika semaya saja. Fataraka qaumun syurbaha, maka tinggal oleh satu kaum tu minum agak. Fi awqatis salah, berhenti juga tapi berhenti ketika semaya. Wa kana ar-rajulu yashrabuha, dan adalah seorang saat itu minum agak. Ba'da salatil isya, selepas maya isya. Nah, munggo. Fa yusbihu, maka berpagi. Waqad zala sukruh, bila bangun pagi ya habislah mabuk, tak peninglah. Fa yusalli subha, maka nah maka apa ni semaya subuh, sudah maya subuh ni waya syarabuha ba'da salati subuh, maka pula lepas subuh pula. Fa yashu waqta salati dzuhri, maka dia kabar dia tak mabuk, habislah mabuk ni tu ketika zuhur. Nah, tu
Kemudian dia kata thumma inna Utban bin Malik. Kemudian Utban bin Malik sana'a ta'aman, buat makanan pula. Tadi Abdul Rahman bin Auf wada'a ilaihi rijalan. Kemudian dia pun ajak orang kepada rumah dia, minal muslimin, daripada orang Islam, fihim Sa'd bin Abi Waqqas, yang ada pada mereka itu bersama mereka itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana qad syawwalahum ra's wa'irih, dan adalah ia dia panggil bakar itulah kepala unta. Nah, fa akalu, mereka itu makan wa syaribul khamra, makan kepala unta bah tu mabuk pula. Leh alah tu hatta akhadhat minhum sehingga nah faftakharu hatta akhadhat hingga akhadhat minhum hingga dah apa ni dia mengambil ia daripada mereka itu. Nah, washaribul khamra hatta akhadhat minhum sehingga agak saat itu menguasai mereka. Faftakharu inda dhalika, maka mereka itu pakak dok gile kecek bangga tengok itulah. Nah, dok pakai menjamai dulu. Wantasabu nah watanashadul asy'ara, kemudian duk sebut titih baris keturunan macam-macam. Lepas tu pula duk syair patung, fa ansyada ba'duhum, maka mereka itu nah apa ni qasidatan fiha fa apa ni qasidah padanya apa ni fa ansyada ba'duhum qasidatan fiha fakhru qaumi. Nah, iaitu mereka itu buat patung-patung yang ada padanya bangga dah bangga kaum dia. Wahijaul ansar, lepas tu kata ansar, kata kepada ansar nah fa akhadha rajulun, maka seorang pada minal ansar pegang dah pegang lihya ba'ir nah pegang apa panggil nah fadaraba bihi ra's Sa'd, ambil luha ni kalau kira agak jenis orang panggil nyocok ke apa gitulah nah fadaraba tali gitulah. Lepas tu fadaraba bihi ra's Sa'd, maka ambil hatta kepala Sa'd, fashajjah luka kepala nah muwaddihatan luka kepala, fantalaqa Sa'dun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'd pun pergi jumpa dengan Nabi lah. Wasyaka ilaihil ansari, nah maka mengadu kepadanya oleh ansari sana itu. Faqala Umar, maka Serina Umar kata ana Allahumma bayyin lana, ya Allah terangkanlah bagi kita, fil khamri bayanan, minta Tuhan sana tunjuk kepada kita satu kenyataan syafian yang cukup. Maka fa anzalallahu ta'ala al-ayata, maka Tuhan turunkan ayat allati fil maidati, dalam surah Faidah ila qawlihi, sehingga pada firman Allah Ta'ala fahal antum muntahun, maka adakah kamu sana itu nah muntahun nak berhenti. Faqala Umar, maka berkata Umar, intahaina ya Rabbi, kami berhenti dah ya Tuhan kami, wala wadhalika, dan ini dia kata demikian itu ba'da ghazwatil ahzabi ayyam, lepas daripada perang Ahzab beberapa hari. Teh sebab tu ya tawalla hikmatu fi wuku'it tahrim ala hadha tertib, dan hikmah pada berlaku mengharamkan jatuh hukum haram ala hadha tertib di atas ini tertib, annallaha ta'ala wa sallallahu subhanahu wa ta'ala alima, Tuhan tahu annal qawma wa sa'ugya gama alifu, mereka tu biasa syurbal khamri, duk biasa minum agak, wa kana intifa'uhum bidzalika katsira, dan adalah manfaat mereka itu dengan agak itu banyak. Fa'alim, maka Tuhan tahu annahu bosanya law mana'ahum minal khamri daf'atan wahidah, kalau Tuhan larang minum agak sekaligus, la syaqqa dzalika 'alaihim, nas daya payah demikian itu alaihim di atas mereka itu, jadi payah nak bertilah. Fala jarama nah, maka tak ada faedahlah pada ketika tu nah alah tu, maka fala jaram, maka tak syaklah nah ustu'mila hadat tajrij,
Nah, alah tu digunakan ini tajrid. Wa hadzal rif, dan ini lembut. Maknanya nah, Tuhan nyanyo rahmah Allah Subhanahu wa taala nak wi orang saat itu wi biasa dulu dengan akidah, dengan pegangan teh. Nak wi biasa dengan pegangan. Lepas tu pula nak wi biasa dulu kata akidah tu kuat dah. Tuai apa khabar dah. Maka pada tika tu ya tinggal sendiri dah lah. Ni orang panggil dakwah. Dan dalam dakwah saat itu ya besar. Nah, sebab tu orang panggil di antara benda hak layak on. Benda halusi. Dan dakwah ni benda halusi. Bukan. Jadi kita saat itu kita kena orang panggil fikir nak buat lah no. Nak wi jaya. Nak wi boleh. Nah, nak wi orang saat itu. Turuk nak buat lah mana. Kena cari jalan. Bukan kata kita saat itu mengaju ke apa semua. Bukan, bukan. Nah, karena dakwah saat itu kita nak demo. Supaya orang jual orang nega. Orang nega saat itu duk fikir nak buat lah mana nak orang masuk beli kedai. Nak masuk kedai kita nak buat lah mana. Kena fikir. Dah senyum lah, kecek gitu lah, gini lah. Kerana apa? Demo masuk mai beli hak kita saat itu boleh nyok nondah. Dan kita dakwah seperti itu. Sebab itulah Tuhan dalam Quran ni halusi dan ada marahil, ada marhalah-marhalah dia. Sebab tu ayat Mekah banyak ke sebut ya ayuhan nas, wahai orang, wahai orang. Kalau ayat Mekah ayat menengah ya ayuhan ladzina amanu, untuk apa ni tu? Untuk nak wi orang saat ni tu wi biasa wi gapo semua saat ni tu barulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun kasar yang awal lagi, maka pada ketika tu rugilah. Nah, rugi kita. Duk balik orang panggil timbul masalah ni rugi. Nah, ya kita baik ni ya labuh mata. Jangan duk balas orang. Okay? Nah, kita boleh royak kepada demo. Contohnya demo mari semaya sebab kita seorang. Tuhan kata, Nabi kata, lebih daripada barat yang adalah dunia ni dan lebih pada langit bumi dan barat adalah dunia ni. Maknanya kita nak buatlah mana? Nak wi demo kerja ke dakwah ni, apa kerja agama ni bukan mudah. Dah bukan mudah. Supaya hari ni kita boleh mengajar, boleh ke apa. Ni kita nak buat gini ni. Dok live show ni banyak tu teriak. Teriak tu. Allah Ustaz, saya dengar ni dah. Menangis. Oh banyak dok tu mari ke apa Allah, pas kita nak buatlah mana ni dok dosa ke apa semua, nak tobat lah mana, tolong royak sikit cara tobat cara ke apa. Oh banyak masya-Allah. Neh, sebab demo khabar dengan kita. Neh, khabar sebab kita dok mengajar lebih kurang. Habis tak ada bertimpah. Neh, alah tu baik. Karena apa? Karena kita kira jauh. Okey bagi kira tak ada dok kira sini kira kita boleh dakwah. Boleh dakwah. Kita boleh hajar ke? Boleh hajar ke? Lepas tu pula orang dengar kita dia mau taubat sebab kita. Allah, tak ada dah pahalanya. Nah, wa man taba wa amila saliha fa innahu yatubu ila Allah mataba. Nah, dah banyak Allah Subhanahu wa taala sebut. Nah, lepas tu pula kita ni bila kita nah, wajib ke ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Banyak dakwah. Nah, dan Tuhan sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi kita dakwah ni ya bahasa dia. Alah tu dah kita kerja agama. Ada orang molek sebab kita sore tu lebih besar. Dah lebih ada gapo lagi. Hidup tah dunia ni boleh buat we orang semaya sore ya sebab kita utung bercakap dah akhirat esok. Nah, ada jasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alah tu ya kita ni. Nah, tak ada nak gapo ni karena tah dunia ni kaca-kaca pun tak ada ni ya. Nah, alah tu. Tu mana kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka itu akan tanya engkau anil khamri daripada arak wal maisir dan judi. Apa maisir? Al qimari, itu qimar. Apa qimar? Judi. Tanya kau, tanya ma hukmuhuma, tanya apa kah hukum kedua. Nah, sebab tu dalam tafsir sebut al maisir masdarun mimiyun kal maw'id wal marji'. Panggil masdar mimai. Supaya maw'id dan marja' yuqalu yassar iza qahartah
Alah tu. Wastiqaquhu imma minal yusri li anna fihi akhdhal mal bi yusrin. Kerana istiqaq daripada yusri tu hasbu innamal usri yusra, mana mudah. Mudah sana itu li anna fihi, kerana ada padanya akhdhal mal bi yusrin, ambil harta dengan mudah, min ghairi kaddin wa ta'ibin, dengan tak ada letih penat. Wa imma minal yasar, dan imma daripada kiri, nah atau imma daripada yasar, mudah. Li annahu sababullah, kerana ia jadi sebab baginya. Wa sifatuhu annahu kanat lahum asyratu qudah yal azlam wal aklam. Ya biskatulah. Jadi al-kimaru ma hukmuhuma, apa hukum dua? Qul lahum, kata oleh mung lahum bagi mereka. Katalah no fihima ay fi ta'atihima, pada melakukan kedua, fi ta'atihima pada pada melakukan kedua, maknanya minum arak atau dah main judi contohnya, pada kedua sana itu ismun kabirun, ada dosa besar. Nah, ismun kabir, ada dosa besar. Apa mana kabiran? Ay azimun, mana dosa besar. Dosa besar. Wa fi qira'atin, dan pada satu qira'ah. Apa mana fi qira'atin? Ay wa fi qira'atin ukhra, pada qira'ah yang lain, bil musallasati, dengan titik tiga. Nah, apa mana? Mana ismun kathir, manalah tu? Itu mana titik tiga? Lima yahsulu, karena bagi yang hasil bisa, bisa babi hima, dengan sebab kedua, yaitu judi, agak dan judi sana, al-khamrun maisir sana, minal muqasamati, daripada berbalah. Nah, wal musyatamati, dan maki-maki, tuduh-menuduh. Wa qawlil fahsyi, dan kecek karuk, kecek jahat. Nah, alah tu. Tu maknanya, bila mabuk, kau kecek karuk, lepas tu pula, baloh lah. Nah, benda ni benda yang jelas. Nah, sebab tu lah, dah agak ni dosa besar. Alah tu. Wa manafi'u linnas, atas pada ismun kabir. Mana kul fihima manafi'u linnas, ada manfaat bagi kedua. Bil ladzati wal farahi, dengan ladzah, sedap, wal farahi, dan suka. Fil khamri, pada agak. Wa isabatil mal, dan dapat harta. Bila kadden, dengan tak ada susah. Fil maisiri, pada maisir, pada judi, boleh harta dengan mudah. Haa tu. Nah, ini benda-benda hak tu hak wayak dalam Quran. Wa ismuhuma, dan dosa kedua, ai ma yang syau'anhuma minal mafasidi, bagai hak tubik daripada kedua, daripada arak dan judi, al-khamru wal-maisir, minal mafasidi, daripada bagai hak fasad, bagai hak usak sana itu, akbaru, lebih besar. Tak. Apa makna akbaru? Ai a'zamu, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaat kedua. Dosa lebih banyak daripada manfaat lagi. Walamma nazalat, dan tak kala turun ia ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir sanin, syaribaha, jawab lamma sanin, syaribaha kaumun, minum akan dia karak kaumun, oleh satu kaum. Wamtana'a akharuna, dan tertegahlah oleh yang lain, tidak minumlah. Ila an harramatha, hingga sampai ketika diharamkan agak ayatul ma'idati, oleh ayat ma'idah, oleh ayat dalam suratul ma'idah, barulah bakat berhenti belakang. Haa lah tu. Wa yas'alunaka madha yungfikun, dan mereka itu akan tanya engkau wahai Muhammad, madha yungfikun, apakah mereka itu nak nafkah, nak belanja, aima qadruh, apakah qadruhu, qadanya, qada mayung fikun. Nah, nak dekah siapa, nak ui ke siapa, qada banyak mana. Nah, apa nafkah ni besar dalam Islam ni. Nah, dan nafkah ni orang panggil tanda seorang saat ni itu berimeh atau tidak berimeh kepada Allah. Sebab tu hasbu, wa angfiku mimma razaqnakum,
min qabli an ya'ti ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Datu hasbu lagi ke? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Datu hasbu wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Banyak tu hasbu tu tema masalah infak, sedekah sana itu. Karena sedekah sana itu. Kena boleh lain-lain suruh sedekah banyak tu lalu. Karena orang panggil kita ni makan habis. Kalau kaya tu, kaya saja ya perut telusnya tu ya. Nah, pas yang dua pula orang panggil kalau duit banyak saat ni tu tahan apa kak. Duk ngenak gitu kak. Nah, dah kaya telajak mula lagi buat bagai-bagai hak. Bazir panggil. Sebab tu lain-lain itu, kita saat ni tutup berkongsi dengan orang lain. Setara tu ya. Ada lebih sikit kita boleh wik orang lain. Nah, talih bazir wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Jadi itulah maknanya qadruhu ma qadruhu apa qadanyo qada ma yunfikun ma za yunfikun qada dia tu berapa nak sedekah. Siapa ke juru tanya ni ta asailu amru binul jamuh wa adrabuh. Orang yang tanya sana itu Umar bin Jamuh dan orang-orang lain lagi lah. Sa'alu, mereka itu tanya an qadril mungfaq, iaitu qadah yang dinafkah. Ba'da'an sa'alu fima sabaqa ala jengsih, selepas daripada mereka tanya jenisnya. Nah, alah tu. Kul, kata oleh Muhammad Muhammad, al-afwa, al-afwa, apa al-afwa? Mana angfiku? Hanaklah kamu infak, hanaklah kamu sedekah. Al-afwa, apa mana al-afwa? Ay al-fadila minal hajati. Itu sedekah infak hak lebih daripada hajat. Wala tungfiku ma tahtajuna ilaihi. Dan jangan kamu infak bagi hak yang berhajat kepadanya. Wa tudayyi'u anfusakum, dan kamu menghilangkan diri kamu, buat susah pula ke kamu. Sebab tu la islah ke tu hasbuk ke. Nah. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Tu hasbuk wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Tasbuh wala taktulu wala wala taj'al yadaka, jangan jadi tangan kita ni, tangan kita jangan jadi maghlulah ila unuk ni paling kau ni. Nah, jadi hendak ke belakang, jadi orang okay, ni tangan ya Allah kok turui ke okay, ya Allah tu ke bawah ni dah mai kau ni maghlulatan halik kelak belakang ila maghlul ila unuk pada tekok kelak mai kau belakang ni ada ke tangan hendak kau tu jalan hendak kau tu ada ke tak ada hendak kau tu belakang. Jadi wala taj'al maghlulatan ila unukika wala tabsutha, jangan Allah telajak. Wala tabsutha kullal bast Allah bih fataq'uda maluma mahsura. Apa buat jadi sesah pula, tak ada duit susah ke apa kau tu kau ni pula. Nah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tu hasbu ala surah al-isra. Nah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Tuhan engkau ni lah yang menghalalkan rezeki dan yang menyempitkan rezeki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan saat itu maha mengetahui dan maha melihat dengan keadaan, maha melihat keadaan hamba-hamba dia bila Tuhan nak uikan pasal. Tapi cuma kita ni tak lehlah borok doa saat itu ke habis lah senak doa nak makan dan jangan kedekut telajak duk tengah lepas tu nak infak mana, iaitu al-afwa. Apa al-afwa? Al-fadila hoya lebih anil hajati, daripada hajat. Wala tungfiku, dan jangan kamu infak. Ma tahtajuna ilaihi, bagi hak kamu berhajat kepadanya. Nah, wa tudayyi'u anfusakum, dan kamu menghilangkan, menghabiskan diri kamu
Ai la tudayyiqu la tudayyi'u anfusakum. Anda jangan kamu saat ini meng nah apa panggil dia dia ni wakwi susah menyusahkan diri kamu lah. Lah tu. Sebab tu ada satu ketika saat Nabi Waqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari mari tengok dia sakit masa di Mekah, tahan buka Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok dia, dia kata ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana dhu malin ya ta. Aku ni orang ada harta. Laisa li na illa na bintun illa bintun wahidah. Tidak ada bagiku melainkan anak tino seorang ya. Afa atasaddaku bi syatri mali? Na bi thulutsai mali. Aku nak sedekah 2 gig ya, boleh tak pada kita? Nabi kata lah. Jangan. Nah. Dia kata lagi afa atasaddaku bi syatri? Aku boleh tak sedekah setengah kata aku? Nabi kata lah. Dia kata afa atasaddaku bi thuluts? Adakah aku boleh sedekah 1/3? Nabi kata fasulus as-sulus. Dia kata sulus was-sulutsu katsir. Nabi kata sulus tu banyak lagi. Innaka intadharhum intadharhum. Nah. Jika kamu sana itu, nah, kamu tinggal mereka itu agniya kaya, nah, khairul lebih baik min ay yada'an min antadarhum, lebih baik pada kamu tinggal mereka itu kafafunan nas, duk mitah orang, duk Allah tangi orang, duk mitah orang, lebih baik kita wi anak kita senai lagi, nah, ni anak kita, apa kata kita ni kita sedekah banyak. Maka apabila anak kita saat itu, nah apabila kita saat itu mati, anak kita kena dok hijau orang pula lepas dah tu. Dok tupai hak dah pula. Sebab tu kita nak sedekah tu banyak mana? Ulil af, iaitu sedekah lebih lebih pada hajat lah. Lah tu. Jangan sepit telajak, jangan luah telajak gitu nak ayatnya. Wa fi qira'atin, dan pada satu qira'ah birrafa'i birrafa'i. Nah, dengar rafa. Bi taqdiru huwa. Mana kulil afu, bacalah tu. Nah, takdir huwa tu mana huwa ia ma yung fiku san itu ialah al afu. Noh, tu mana tu fikirat. Mana wa waradah, manalah itulah. Dan datanglah fikiratin pada satu rakaat birrafa'i dengan rafa. Hal kada rafa bi taqdiru huwa. Apa mana? Yas'alunaka anin wa yas'alunaka madha? Nah. Yas'alunaka madha yunfikun kulil afwu. Baca gitu. Ada pun kita baca kulil afwa. Bacalah tu. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Seperti demikian itu. Apa makna kadzalika? Mana ai kama bayyanalakum ma dzikra, sebagaimana Tuhan menjelaskan bagi kamu ma dzikra bagai telah disebut ai dalam min qadril munfaqi, daripada qada benda hak diinfak wa hukmil khamri wal maisiri, dan hukum agak dan judi. Yubayyinullah, Tuhan nyata juga lakumul ayat, bagi kamu akan ayat-ayat la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Nah, fid dunya la'allakum tatafakkarun. Nah, fid dunya wal akhirah. Mana fi amri dunya, pada urusan dunia wal akhirah, dan urusan akhirat. Alah tu. Yubayyinu mana bayanan kainan, nyata akan sebab nyata yang ada kama bayyana lakum ma dzukira. Alah tu. Tu mana kadzalika, kadzalika di taluk sifat pada suatu mahzuh. Jadi mafhum mutlak bagi sifat. Nah, apa ni? Yubayyidu bayanan mafhum mutlak kainan yang ada. Nah, sifat saat itu kadzalika taluk pada yang ada saat itu, kainan saat itu. Nah, kadzalik seperti demikian, manalah tu. Tu mana kata la'allakum, la'alla ni mana laqra'a, mana supaya. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir fi amri dunia, pada urusan dunia wal akhirati dan akhirat. Fata'khuduna, maka kamu ambil bil aslahi lakum fihima,
dengan bagai hal lebih islah, bagai hal lebih molek, lebih sesuai bagi kamu. Fihima pada kedua fit dunia wal akhir. Nah, alah tu. Fit dunia, alah tu lah. Wayas'alunaka fi dunya wal akhirah, wayas'alunaka 'anil yatama, dan mereka itu juga tanya engkau 'anil yatama, berkenaan anak yatim. Wama yalqawnahu, dan bagai hal yang kamu akan timpanya minal haraj, daripada susah fi sya'nihim, pada urusan mereka. Fa in waqaluhum, maka jika mereka itu makan, ya'samu. Wa in azilu, wa in azalu ma lahum min amwalihim wa sana'u lahum ta'aman wahdahum fa harajan. Ya kata kena ni, wayas'alunaka 'anil yatama, dan mereka itu akan tanya tentang anak yatim. Ya kata sininya, lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma, orang-orang makan harta anak yatim secara zalim. Tahashan nas, jauhlah orang-orang tadi an mukhalatatil yatama, mereka terjauh daripada bercampur dengan orang yatim. Wa ta'ahada amwalahum hatta kanu yasda'un, wa ta'ahudi amwalihim hatta kanu yasda'una lil yatimi ta'aman wahdah. Jadi mereka itu jauhkan harta mereka itu hingga mereka itu buat anak yatim itu makannya wahdah, buat makan untuk anak yatim saja. Fayafdulu minhu syai'un fayafsud, fayafsidu, maka lebih daripada sesuatu maka rusak. Wala yakuluna, mereka tak makan. Fasyakka alaihim dhalika, maka susah di atas mereka itu demikian. Fasa'alu an hukmi muqalatatihim, maka mereka itu bertanya tentang hukum campur dengan mereka itu. Muwalakalatihim, dan pakai dia makan sekali. Fanazala, maka turun wayas'alu nakal jatamah, dan ini kita nak hati ini payah juga. Apanya wayas'alu nakal jatamah aywama yalqawnahu, bagai mereka itu jumpanya bagai sana itu minal haraj, daripada sepik susah fi sya'nihim, pada urusan anak yatim. Fa in waqaluhum, maka jika mereka itu makan sekali, mereka itu maka ada makan sekali dengan anak yatim, ya samu, mereka itu fikir tetap dosa. Wa in azalu, jika giwak suku, malahum, harta mereka min amwalihim, daripada harta mereka, wasana'u lahum ta'ama, lepas tu buat makannya untuk mereka itu makan wahdahum saja, faharaj, maka jadi haraj. Faharajun, mana fahuwa haraj, maka itu jadi sepek susah pula. Menurut warwa kali kul, Tuhan kata-kata oleh Muhammad, katanya islahul lahum, kul islahul lahum ay, katalah mu'iyo islahul lahum fi amwalihim, kata oleh mu islahul lahum, makna menyesuaikan bagi mereka itu, islah, memperbaikikan. Lahana ya kata sini islahul khair, kul apun kul islahul lahum khair, memperbaikikan mereka itu, bagi mereka itu mana islah. Lahana fi amwalihim, pada harta mereka itu, bitanmiyatihah, untuk nak wi subuh ke panggil. Tanmiyah ni maknanya kita pergi buat kebun ke wak gapo ikutlah wit pedah banyak. Wa mudalaqatikum, dan mudakhalah.
mudakhalah ni cara lah. Dan cara oleh kamu. Kita ambil cara, kita ambil gi wakwi boleh. Nah, tamuh, bertamuh. Khairun, lebih baik. Mintar kita lika daripada tinggal demikian. Tak usah Allah lah. Nah, tu. Wa intu khalituhum ay takhlitu nafatakum binafaqatihim fa ikhwanukum. Anjir eh, asyik dulu lah. Bila tahan tak apa, lu kira, wa yas'alunaka anil yatama. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 127. Kubral yakiniyat al-kauniyah. Istighlalul kaidis salibai li hadhihi al-mas'alati. Mengambil peluang tipu daya orang Kristian li hadhihi al-mas'alati. Bagi ini masalah. Ya kata wa'lam tahwi ulihmu annahu kana biwas'ina. Bahasanya adalah biwas'ina, dengan kemampuan kami lah. Annak tawi annak tafiya, bahawa kita cukup fi hadas sadadi, pada tepat ini bi ardi ma astayqanahu, dengan membetangkan apa yang telah yakinkannya jumhurul muslimin, jumhur orang Islam semua, ahlus sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah jamaah akhdan minal kitab wa sunnati, kerana ambil pada Quran dan sunnah. Wa muqtadayatil aqlis salimi, dan benda-benda hak jadi menghukumkannya oleh akal hak sejahtera. Duna an nu'arrija ala ra'il mu'tazilati, dengan tidak memasukkan di atas pandangan Mu'tazilah fi dzalika, pada demikian. Wa nadhkuru asbab hadzal khilaf, dan kita sebut sebab-sebab yang dikhilaf. Naqulu, kita kata, ka nabi wasina, adalah dengan kemampuan kami an naf'ala dzalika, bahwa kita buat demikian. Laula, jikalau tidak, annal kaid istishraqi wa tabsyiriyya, jikalau tidak bahwa tipu daya orang Kristian dan tabsyiri orang dakwah dalam agama Kristian saling tu khadha, masuk fi hadhihi almas'alati, pada masalah ni khawdan batilan ajiban, secara mengarung dengan mengarung yang batil, yang batah, yang pelik. Amalan minhu, dia berharap pada nyi ayakhlifa ayatashwish, bahawa dapat memasukkan, meninggalkan apa ni klik-klik keliru eh fi zihni ayi fi'ah, pada zihin, pada otak fikiran mana-mana puak, au jamaah atau jemaah minal muslimin, daripada orang Islam, bi ayi syaklin minal ashkal, dengan yang mana-mana bentuk daripada bentuk lah. Nah, lahana yatafaman ba'ul khilaf hawlal Quran, maka tepat khilaf pada masalah Quran, wa annahu, dan wasanya Quran ini kalamun makhlukun, kala hak yang dicipta oleh Allah au ghairu makhluk, atau tidak dijadi, innama huwa, sesungguhnya fima yarahul khawdut tabshiri wal istishraqi. Nah, pada pandangi harakah atau gerakah duk dakwah Kristian, dakwah Kristian, dan orang panggil orang duk ngaji Islam tapi nak istishraqi, bak nak orang ngaji Islam tapi nak utus Islam. Al jadal alladhi qama bainal muslimin wal kanisah, yaitu perbantahan atau orang panggil perbahasan yang berlaku di antara Islam dan kanisah. Lahana nanti nak setiap hari kita dah sekirah. Wa kana asasu zalika, dan adalah asas demikian, madara, bagi hadduk berlaku min jadalin, daripada jadal, daripada perbahasa, haula kalimat
patuh pada kelimah kalimatuhu tu eh. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Jadi gini, kita nak royaknya bahawa dalam mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, sifat kalam ni iaitu pertamanya pada kalam nafsi. Kalam nafsi itu orang panggil kalam sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala biha ya'mur wa yanha wa yukhbir. Nah, wa yaqus, semualah. Jadi sifat yang qadim, kalam tu ialah sifat yang qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada sifat sana boleh Tuhan boleh kecek, boleh suruh, boleh apa semua tu lah. Nah, hak tu tu hak kita ni sifat tu kena qadim lah kerana mana kalau kita kata sifat tu baru dulu mana bisulah. Sebab tu tak lehnya. Mustahil ya Allah Subhanahu wa taala bisu. Sebab tu Tuhan tu boleh berkata-kata sedia kala lagi. Sedia kala lagi Tuhan boleh berkata-kata. Nah, tak ada dah taluk tu suluhi. Maknanya patut pada Tuhan boleh kecek sedia kala lagi. Dah Tuhan telah berkecek. Nah, dah sifat tu ada sedia kala dengan sempurna. Kalau Tuhan nak kecek, nak kata, nak berkata-kata bila-bila pun sebelum daripada Tuhan berkata-kata ni pun boleh. Nah. Tu. Nah tu. Dah Tuhan sana itu berkata-kata. Jadi waktu tu orang panggil sifat dengan sifat ni. Lepas tu kata-kata Tuhan tu sepokro dan semualah kalamullah. Apa kata-kata Tuhan semualah. Kita Zabur, kita Injil, kita gapo semua kalau Tuhan turunkan kata-kata Tuhan semua tu kau dah belakalah. Kerana gapo? Kerana orang panggil kata-kata Tuhan, hak Tuhan nak kata bila sifat kalam tu sedia, makna kata apa hak Tuhan nak kata ya kena sedia juga. Yalah tu. Nah, semua apa yang Tuhan nak kata semua itu sedia kala. Sebab tu dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu nah, kata Quran ni qadim. Bila Quran ni qadim, orang Kristian ambil peluang. Orang Kristian dia pegang kata Nabi Isa ni Tuhan. Bila Nabi Isa ni Tuhan, nah, lepas tu bila Nabi Isa ni Tuhan, nah, makna kata Tuhan ni kena qadim. Orang Islam kata pas Nabi Isa ni orang Islam kata bukan baru, bukan Nabi Isa ni bukan Tuhan. Tak, dia kata Nabi Isa ni jadi Tuhan sebab ia taslis orang bukan Tuhan ada tiga kan. Tuhan Pak, lepas tu Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Jibril tu, lepas tu pula Tuhan apa ni Nabi Isa. Alah tu, jadi Tuhan tiga. Bila Tuhan tiga ni, nah, orang Islam ni tu kata Nabi Isa bukan Tuhan. Pas dia kata bukan Tuhan kerana Tuhan royak ni, royak mana? Tuhan royak tak? Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa ni iaitu Rasulullah wa kalimatuh dan kelimah Tuhan. Bila kelimah saat ni itu jadi kelimah Tuhan, mana kata Nabi Isa ni kodeng? Dia tak kotu pula. Dah, faham tu dah? Faham tak? Dia pergi kotu. Sebab tu dia kata, fi kaulihi ta'ala, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh faqad i'tarada an-nasara, dah telah i'tirad. Nah, alan muslimin, orang Nasara saat itu i'tirad, dia tahu orang Islam qailina, mereka berkata kata-kata, katalah no, man huwal masihu, siapanya masih, siapanya Nabi Isa. Nah, innahu kalimatullah, ya kata sungguhnya Nabi Isa ni kelimah Allah. Fahal hadihil kalimatu, maka adakah ini kelimah ni makhlukun, makhluk am ghairu makhlukatin, makhlukatun makhluk au ghairu makhlukah, atau bukan makhluk. Ya kata in kanat ghairu makhlukatin, kalau kelimah tu bukan makhluk, kanal masih wallah. Nah, nanti adalah masih Nabi Isa tu Tuhan. Wa in kanat mukhlaq makhluqatan, dan jika adalah ia makhluk, lam yakun qabla wal qabla wiladatihi dha kalimatin wa ruh. Nah, kalau dia saat itu makhluk, mana sebelum daripada dia beranak saat itu bukan mempunyai kelimah dan roh. Lepas tu, lepas tu hasbu atak kelimah, mana kata ya kadeng, bila kadeng jadi Tuhan. Ya takut tu pula ni fuak Kristian. Nah, sebab tu Syekh Muhammad Didat, Muhammad Didat ni orang panggil seorang tu guru besar di Afrika Selatan. Orang hok bahah dengan Kristian hok paling besar. Hok lain itu anak murid dia ni iaitu Zakir Naik, hok Soho tu kan.
Jadi Syekh Didat saat itu dia bahas dengan Kristian ni, benar dia. Dia suruh tanya, ada satu kali suruh tanya, mana dalam kitab Injil hak duk bawa sana kata Nabi Isa mengaku di Tuhan? Tak ada sahabat. Tak ada. Sebab tu kalau kita ngaji akidah contohnya, mana dalil di antara ada Tuhan? Nah, dunia ni. Lepas tu pula di antara dalil kita ada Tuhan, kata Tuhan ni menciptakan langit bumi ni. Sebab sekat ada dunia langit bumi ni, tak ada lagi orang lain hak mengaku kata jadi Tuhan, kata buat langit bumi. Adakah raja mana mengaku? Tak ada. Tak ada raku seorang pun. Bahawa hak siapa mengaku kata dia buat? Dia tu Allah Subhanahu wa taala. Tuhanlah hak mengaku kata dia, dia buat. Ya Yuhannas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Adakah? Tu sebab tu Tuhan wayak siap dah ke? Tu suruh semua Tuhan yang mengaku Tuhan talillah ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa rabbul arshil azim. Semua menunjuk kata Tuhan lah hak mengaku dan Tuhan kecek. Kita kat wayak dulu, kita wayak dulu ke? Nah. Biasa kak kalau duk kecek hal angin jutuhnya, kecek hal bumi, kecek barang besar pun, kecek hal ribu, hal angin, hal bila, hal bule, hal bita, hal kapo, hal aras. Dah pia nak kecek benda ni, kalau bukan tu hal. Orang duk jual tu pergi jalan, duk kena bisa, kecek kena bisa, ya. Orang duk motong, lah ni orang tanya dia, kecek dia tu, ya. Tak kecek kau lain. Dah kecek hal dia, ya. Orang duk apa ni duk buat umah macam mau kecek hak umah ya nak kecek aku mana pula bagai besar tak tahu buat kau lepas tu duk kecek hak langit hak bumi hak bulan hak benita hak menata hak apa dah bagai hak ada dalam angkasa semua hak ni dia duk kecek pah dia nak kecek lah tu pah Nabi nak boleh kecek hak bagai lauk lah apa mana pun Nabi tak bisa kecek lauk deh lepas tu nak boleh kecek bagai lah tu sebab itulah tu di antara menunjuk bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit bumi sana. Tu mengikut Syekh Asy-Sya'rawi ada sebut dalam tafsir dia. Khawatir Asy-Sya'rawi. Fala budda anna hadha huwa as-sababu fi an-niza' alladhi waqa'a. Maka tak dapat tidak bahawa inilah lah sebab pada perbatahan. Nah, perselisihan alladhi waqa'a yang berlaku haula tibaril Qur'an makhluqan am hadisan. Nah, pada masalah dikira Qur'an sani makhluk atau nah hadisan baru. Alah tu. Wala tantazir minni ya kata dan janganlah aku tunggu pada aku an angkula ilaika bahwa aku nakalkan kepada engkau dalil hadza di'ail khatir. Dalil dakwah yang bahaya ni. Wa masdarul naqli awis san'u wa masdari wa masdar dan masdar dan aku jangan kamu tunggu jangan kau tunggu pada aku an angkula ilai bahwa aku nakal pada kau masdarul naqli tepat tubik an naqli tepat ambil nah awis sanadi fi atau tepat sanad padanya fa ulumul mustasyriqin wal mubasyiri dan ilmu-ilmu orang mustasyriqin yang dua sonu orang manggil lain ada lagi orang dulu ni orang Farang orang Frans orang Rusia orang Fransit orang Jerman orang Angkrit banyak pergi ngaji di Mesir Azhar dah ngaji di Mesir ngaji di apa ni Suria ngaji macam-macam pergi ngaji dah Allah Allah tu orang panggil komoh. Hak mula-mula buat komoh hadis. Komoh hadis nak tahu kata hadis. Hak mula dengan inna. Hak mula dengan inna duk di dalam sunan muka apa. Hadis yang apa oleh sahih Bukhari muka apa. Fak dia buat mana-mana. Fak dia buat orientalis. Orang panggil mustasyrikin. Buat. Komoh usah nak tahu hadis inna oleh sahih Bukhari. Oleh sunan semua duk di mana. Nombor berapa. Hak mula dengan inna. Hak mula dengan Hamzah, hamla dengan wah, hamla dengan apa semua. Wah habis. Pokok muh bagi. Aling. Nah.
Lepas tu pula duk pergi ngaji sana ilmu tafsir. Allah yang tafsir. Ngaji tafsir, fiqh, tasawuf ngaji. Ngaji belaka. Ngaji sana itu, ngaji belaka apa? Eh, ngatuk rumah kita, ngapak kita mau ni, Allah yang baca apa kita tafsir mana yang tak tahu. Teratanya, Allah yang sungguh. Kalau masa kita duk ngaji itu ada sayang kita. Dia pergi jalan rumah. Tepat duk ngaji bahasa Arab kali dengan dia lah. Kita tafsir penuh. Lai rumah. Tafsir ke apa? Tak ada. Tak ada kau tafsir itu tafsir. Bukan Islam. Tak ada Islam kibuk ni. Ha, ngaji apa? Ngaji untuk nak tahu ilmu Islam. Lepas tu nak utuh ke Islam semula. Ha, siapa tahu tu? Apa panggil masa tu? Masa itu tu. Lani pun ada lagi. Ada lagi. Ay, farang kecek Arab sudah lebih dari kita. Mau kita lagi. Sebab piyap sahab pun Arab lagi. Tak kena kecek. Ha? Baik. Nah. Apa ni Benno kata dari ruak kelolah itu dia kata ah ni raya ni kita bakal cuk Melayu kata tak berani nak bakal cuk jubah kata dan orang Arab mari pun kita nak lari kata kamu kau ke Arab pakai baju selimut tak boleh ke Arab atau bukan Arab kata dia bakal jubah ke Arab atau Arab lepas tu kau kacau Arab tak boleh aduh letih ni sebab tu Arab tu mari kau ponok-ponok nak kecara alih kakak lagi pun. Ha deh. Gaji erak. Alih masalah ni bagi kelemuh. Kelemuh. Ha ni. Ya tak boleh buat dia benda gitu tu. Jadi ulama sungguh kapo tak boleh. Kecak. Ya tak suka India. ulama. ulama India ngaji pola juga. Apa kita ni? Soho. Siapa kare kita erak. Okay, erak beli lagi. Ulama India. Ku hadih ingat hadih bis alim tahu apa mah kita ngaji hadih hadih ngaji Sahih Bukhari Sunan ngaji belaka tafsir ngaji belaka alim beda kapo ha ni tengok tu orang okay. India boleh kecak Arab tak kena ngaji negara Arab kecak Arab boleh rumah kita ngaji Arab tak kerti Arab eh tak kerti tu tak apa lagi tulis Arab pula salah saya dah tengok cekak dah leh. Ha, kita nak tulis itu supaya tak di belakang ni orang panggil puas kelah buat kapal sarak. Hai, dia orang tengok tu baik live suit kapal semua malu kau kan. Nah, kerana kapal ini kelemahan orang panggil. Kita kena jaga maruah. Ha, tu. Sebab tu banyak. Tak ada orang pakar. Tak pakar tak ada mahal. Nah, sebab kita ngaji ni, kita untuk ngajar je. Nah, sebab tu nak kata ulama sangat bukan ulama lagi. Ulama kan tak kerti. Nah, kerti tak ada banyak. Ulama sanu kerti belakang ikut kecil hak apa kerti. Nah, tapi padailah dengan mohitanya. Padailah, nah skodaninya lah. Mohito, julain kan itu. Negeri-negeri Arab, India, Kristen, Allah sungguh di mana? Allah ini bagi. Nah, kerti sungguh boleh kecil Arab pasah. Tak kita Arab tahu belakang. Satu-satu tahu kita buah tahu belakang. Alah tu. Wa khasatan dan khasnya fi mithli hadhihi al-masail. Pada seumpama ini masalah. Al-ulum mustasyrikin zani itu, ilmu-ilmu orang mustasyrikin ab'adu lebih jauh min an yulhaqa biha za. An yulhaqa biha bahwa disamungkan dengannya. Nah, masalah ni ayu dalilin mana-mana dalil. Wa a'la dan lebih tinggi min an tukhda'a li ayyi manhaj bahwa ditundukkan bagi mana-mana manhaj min manahijil bahthil ilmi daripada manhaj ilmu lah Allahumma illa malaka manhaj tawassumi malaka manhaj tawassum wal hadas wal ahqad malaka fu'liya ni ya buka tawassum ni orang panggil wasam maknanya manhaj cara mikir dia encak kalau boleh jadi lah ni hadas apa yang ada ni koya kalau jadilah ni ya hok tu sah ya sebab tu ya orang panggil cara mikir dia saat ni tu ya dia boleh mikir macam-macam tu kalau jadilah ni lah ni kalau jadilah ni ya panah ya tahu dah hok ni lah ya mikir banyak tapi tetap masalah sana tak ada sana dah tu orang putih ya tak ada sana kita ni ilmu yang ada dalam Islam ni hok tak ada di tempat hok pada agama-agama lain ni sana tengok hadis tu sup siapa nabi
an pada ketu sahabat Nabi. Dan Imam Al-Bukhari sendiri, nah, dia ingat ribu atau ribu hadis, tapi sahih Al-Bukhari, mukhtasar sahih Al-Bukhari ada apa ribu hadis ya. Nah, apa ribu hadis. Lepas tu ha lain tu, nah, dia tak ada, adalah, tapi dia tak ambil kerana dia nak ambil sosok saat itu. Dia semua ajak maya kepada syurut Al-Bukhari, bang, syarat Al-Bukhari dalam nak terima hadis. Sebab tu as-sahhu ma ba'da kitabillah, bagai hak sahih selepas ada Quran ni, sahih Al-Bukhari, sahih Bukhari, kerana nak ambil hadis sosok saat itu gimik dengan mulut sendiri, gini dengar dengan tuai sendiri. Nah, orang panggil rehlah fi talawil hadis masa itu, ada gi orang Andalus, Spain, orang Islam masa tu mari di Baghdad, di Iraq, nak timo so hadis, kan nak tahu pi orang ya hadis ni, timo dengan mulut, ada sanad, oh ni besar. Nah, ada pun Kristian, ada pun orang Nasara mana, kita tahu rak dia, Injil dia mana, rawi siapa wayak, ada. Nah, kita ni ada suk, lepas tu pula Syafawi dan sekali dengan tulis dah sudah. Nah, topik tulis hadis apa kita ni mulut dan tulis. Nah, Quran sepatu juga, Quran ni cakap dah tu, Quran sepatu juga, sepatu tak ada manhaj, tak ada cara hak lebih daripada cara hak orang Islam sana. Fahasbu dhalika burhanan ala waqi'in tarikhiyyin yanbaghi an yusaddaq wa tuqamu 'alaihi al-mabadi' wal haqa'iq. Nah, dah cukuplah demikian burhanan jadi dalil ala waqi'in tarikhiyyin, di atas hakikat sejarah yang bagi an yusaddaq, bahawa dipercaya, wa tuqamu 'alaihi al-mabadi', yang di dirikan di atasnya dasar-dasar haqa'iq dan hakikat. Walastu adri, dan aku tak tahu, limadha la yusaddikunin nasu, tak percaya kepadaku oleh orang, iza sakhartu ana aidan, apabila aku gunakan linafsi hadal manhaja, untuk dikaku akan ini manhaj, kena boleh orang tak percaya, tapi buat dia orang bakat percaya, sedangkan dia jauh daripada cara, daripada mana-mana dalil. Cuba kita nak tengok ni, dakwa boleh kata dah menggagak Nabi Isa ni tu, nah, kelimah tu, kelimah tu jadi tu lah, ya muka sedia ya teko tu perak jadi balik. Nah, sebenarnya tak jauh kalau orang panggil, tapi saja-saja ke, saja-saja nak wi buat main. Fakultu, maka aku kata, innani ara wuyuman mutalabbidah. Nah, sesungguhnya aku nampak awal tebal saudak hita fi jihati syimal, pada sebelah jihah, nah, balik utara. Wala budda annahal an, dan tak dapat tidak sekali, tasubbu amratan ha ila hunak, tasabbaba anha tufanu jaraf kathiran minan nas aw mutalakat jarafa kathiran. Nah, tentu tak dapat tidak dia akan, nah, hujan lebat menyebabkan boh, membawa kebanyakan, merusakkan orang-orang dan harta-harta. Nah, ha, apa maksud? Maksudnya kata, nah, apa ni? Sebab apa ya, orang tak percaya kepada aku, ya terkalulah. Kita kata, ha, hujan gelak tu. Dan hujan tadi itu mesti akan hujan lebat, lepas tu pula akan turun, lepas tu waktu rusak apa semua. Nah, boleh dia tak percaya kalau aku kecil lah tu. Nah, nah, tapi hak tu tu orang panggil kerana khayal lah tu. Nah, amma anna rijalal kanisati, adapun orang-orang kanisah, rijal kanisah tak ninyo, maknanya orang-orang hak ahli gereja panggil, qad ihtajju ala ulama'il muslimin, mereka telah berhujah di atas ulama Islam, bi hadzal kalamis sakhif, dengan ini kata-kata yang teruk ni, bodoh ni. Falaisa, maka tidak, bi ba'id, tak jauh, wa in kunna la nuthbituh minan nahiyatil ilmiyah, tak jauh. Nah, dan jika kita tidak sabitkannya daripada nahiyah ilmiyah, daripada
apa ni pihak orang panggil dalam bentuk ilmu illa idza nukila ilaina, malaikat apabila dinakal pada kita bisa ada yang sahihin yuksibunal yaqina, dengan sanad yang sahih yang memberi kepada kita keyakinan. Nah, wa amma anna ulama al-muslimin qad uskita fi aydihim amama hadzal kalam fatamal malu wa tahayyaru fi ma bainahum. Dan adapun ulama Islam, qad uskita fi aydihim, sesungguhnya telah digugurkan pada mereka itu, fatamal malu wa tahayyaru fi ma bainahum, maka mereka itu heran pada bagai di antara mereka, hatta tadahumul amru, hingga membawa kepada mereka itu ayyang fusu an hayratihim, bahawa mereka itu tiup daripada heran bima tanaza'u fi, dengan bagai mereka itu duk timbul masalah fihi min mas'alati khalqil Qur'an, daripada masalah makhluk Qur'an sana ni. Fahuwa sukfun la ilma litarikh biha lal itlaq, maka iaitu kelemahan akal yang tidak ada ilmu nah bagi sejarah dengannya lal itlaq. Wala yumkin an yusaddiqahu al-aqlu bihal min ahwal, dan tak mungkin bahawa nak percaya oleh akal dengan yang mana-mana bentuk sekalipun lah. Lahana awalam yakun fi ulama'il muslimin, dan adakah tidak ada pada ulama muslim yauma angkila lahum, pada hari dikatakan bagi mereka dhalika sukhfu minal qawl, iaitu perkataan ehok, apa ni perkataan ehok tak ada berasas kepada bukti sini ya. Man yujibuhum qailan, mereka yang jawab kepada mereka itu berkata, lahana inna kalimatallahi ya qawluh, sesungguhnya kalimah Tuhan itu ialah qawluh, ya kata Tuhan kun, maksudlah tu. Beliau Tuhan kata kun, inna ma'amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, maka adalah wa in kana makna kun hadhihi qadiman, dan jika adalah makna kun tu sedia, fa inna dhalika, maka sungguh demikian, la tak la yaktadi an yakuna muta'allaquha aidan qadiman. Nah, tak mesti bahawa adalah muta'allak dia sanin qadim. Walaqad alimal uqala, dan telah mengetahui nah al uqala oleh orang-orang berakal, wa ammatu ulama'il arabiyyati, dan semua ulama Arab, anna Isa ibn Maryam, bahwa Isa ibn Maryam ini laisa huwa nafsa kalimati kun, bukan dia kalimah kun, kata dia kalimah-kalimah saat itu. Nah, iaitu kelima hak Tuhan kata kun. Bila Tuhan kata kun, maka apa ni, Nabi pun nah, Tuhan jadikan dengan kelima kun. Tapi Nabi Isa itu bukan kelima kun. Walakinahu muta'allakuha, tetapi dia muta'allak tepat bertaluknya. Manalah tu? Wa innama sesungguhnya akhbarallahu an Isa alaihi salam, Tuhan cerita tentang Nabi Isa bil kalimati nafsiha, dengan kelima itu juga mubalaghatan, kerana nak tunjuk fi bayani hadza ta'alluqi, pada menyatakan ini ta'alluq, wa mubalaghatan, dan nak tunjuk sangat fi tanbihi dhihni, pada nak menjagakan fikiran ila anna khalqah, kepada bahasa menjadikan Nabi Isa inna ma kana mahdi iradatillahi ta'ala, sesungguhnya adalah dia dengan semata-mata kehendak Tuhan, allati tamassalat, yang telah nah berupa fi qawlihi kun, yang berupa pada katanya kun. Maknalah tu noyak ke apa sini noyaknya orang panggil, bukan maksud orang Kristian buat main-main gitu. Kata bila Tuhan tu Nabi Isa ni tu kelimah, bila kelimah kena kodeng, muka orang selain kata kelimah tu kodeng. Maka sebenarnya bukan maksudlah tu, bukan maksud atas Nabi Isa tu kun, bukan kelimah, bukan kelimah kun maksudnya, dan dia bukan kelimah. Kelimah situ maksudnya kun. Tuhan kata kun, maka jadilah Nabi Isa.
ialah tu dengan tak ada pengantaraan manalah tu. Maka neh bukan makna supaya ngah orang Kristian tu nak juga nak neh. Ha. Asitul walau kana muta'allaqu al-iradati qadiman wallahu a'lam. Bagi dia itu sikit. Bagi dia setiap seban setah. Setiap seban. Bagi ambil senang kata apa? Apa? Nama anak. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ulumun nafi'a warzaqana ushahaban salihatan maqbulatan wa sa'adatan dariyah. وَاصْلُحْ خَاتِمَ الدُّخُورِ وَازِقِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ